Kere. Mana SIM-nya? Lengkap, oke. Jalan. Kere. Ada apa, Pak? Tanya-tanya, saya ini Subing. Makanya saya tanya, karena saya baru lihat Bapak. Oh, baru lihat. Sini HP-nya. Ini, Pak. Tapi kenapa, Pak, pakai HP-ku? Biar Bapak lihat saya terus-menerus. Ah, bisa juga ini, Bapak. Oh, minta maaf, Pak. Tadi saya belum ucapkan salam dan tanya nama Bapak. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Bapak, semua orang juga tahu ini bukan malam, tapi sore. Ini kan pengaruh kacamata. Coba buka kacamata. Oh, pengaruh kacamata. Memang, biar sore dikira malam. Ah, Bapak ini tipu saya. Ini baru jam 10, bukan sore. Bapak kan tadi bercanda. Saya juga tadi ini bercanda ini. Nama Bapak siapa? Nama saya Lasangkala, Pak. Mana SIM-mu, Pak? Di rumah, Pak. Kenapa disimpan di rumah? Dia lagi bikin atap di rumah, Pak. Bukan itu yang saya maksud. Yang lainnya. Yang lain? Yang lain sudah mati, Pak. Pak, kenapa tidak diperpanjang? Bagaimana saya mau perpanjang, Pak? Ukuran tanahnya sama orangnya dia pas, Pak. Pak, jangan main-main ya. Saya bisa gantung Bapak ini. Saya tidak main-main, Pak. Ini benar. Oh, SIM yang saya maksud itu berupa KTP seperti ini, ya? Berupa KTP. Dan begini bentuknya. Oh, kalau yang bentuknya seperti KTP itu, Pak, saya tidak ada, Pak. Bapak ini sudah melanggar. Jadi saya minta maaf, Pak. Tapi saya, Pak, saya tidak melanggar. Saya juga lewat di jalan, Pak. Saya tidak lewat. Jangan lagi dilanjutkan. Karena Bapak sudah melanggar dan membuat kesalahan, maka saya sanksi dulu Bapak. Bapak ini hafal undang-undang ya? Saya tidak hafal, Pak. Kalau Pancasila Bapak hafal? Kalau Pancasila saya hafal sedikit, Pak. Kalau begitu, coba hafalkan. Baik, Pak. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kenapa berhenti? Empat dari mana? Empat. Cepat. Empat dari mana apa? Tunggu dulu, Pak. Tiba-tiba hafalannya dia hilang di otakku. Cepat. Apa 4 dan 5? Kalau tidak, Bapak saya guling ini. Baik, Pak. Empat. 4 dan 5. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah.